Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di manapun Anda berada, apa kabar di kesempatan ini? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, program Tanya Ustaz hadir kembali dan kesempatan bagi kita untuk terus belajar dan juga tentunya bertanya kepada seseorang yang sudah mengetahui tentunya ilmunya agar kita juga bisa mengetahui, mengamalkan dan juga mendakwahkannya. Nah, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di malam yang berbahagia ini, insya Allah narasumber kita yang sudah hadir Al-Ustaz Dr. Abdul Rashid Hafizullahullah Ta'ala, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kaifahaluka Ustaz? Bikhairin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah dimanapun Anda berada, tentunya mudah-mudahan dengan program ini kita bisa menggali ilmu dan juga jangan segan untuk bertanya ya di program-program. Tentunya terus program tanya jawab seperti ditanya Ustadz, kemudian juga tanya Syekh dan juga tanya Ustadz yang spesial Ustadz Hawashi. Ya, Anda bisa melayangkan pertanyaan baik itu langsung melalui telepon ataupun juga via SMS ataupun juga di media sosial akun Salam TV. Insya Allah nanti kita akan jawab tentunya. Kita akan bacakan pertanyaannya dan nanti narasumber akan menjawab. Baik Ustadz, sebagai pertanyaan pembuka di kesempatan ini Ustadz. Pertanyaannya, Ustadz, apa hukum melakukan operasi untuk menghilangkan cacat di wajah Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia dan juga pendengar Radio Arisalah dimanapun antum-antum berada, bapak dan ibu, ikhwan dan akhwat yang masih setia menyaksikan dan terus memantengi dan menonton acara Tanya Ustadz pada kesempatan kali ini. Apa hukum tadi itu melakukan operasi di wajah ya? Iya. Pertama kita sampaikan dulu bahwa apa tujuan daripada operasi yang dilakukan ya? Apakah karena memang tujuannya adalah untuk dalam rangka pemulihan kesehatan karena mungkin ada peristiwa kita katakanlah kecelakaan, iya, ataupun mungkin gempa bumi ya, sehingga dia tertimpa oleh bangunan atau longsor atau yang secara umum kita katakan kecelakaan. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah mengatakan kalaulah itu operasi itu dilakukan ya dalam rangka untuk ilaj, untuk untuk pengobatan ya. Dan untuk pemulihan karena kondisi kecelakaan ya, maka fala haraj, maka ini tidak mengapa, boleh. Ya mungkin Ustadz setelah dia operasi, dia kecelakaan kemudian operasi, tapi dia makin cantik, dia makin ganteng, ya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yeah. Ah, gitu. Karena memang tujuan awalnya bukan untuk itu kan. Iya, ya qadarullah saja dia kecelakaan gitu, lalu diadakan operasi, lalu dia kembali lebih ganteng lagi dari sebelumnya. Nggak ada masalah. Iya. Karena memang tujuan awalnya bukan untuk itu kan. Nah, gitu. Adapun yang berikutnya adalah dia melakukannya operasi ini bukan karena tujuan untuk kesehatan atau bukan tujuan karena pengobatan, tidak. Tapi litajmil, kecantikan, untuk gitu ya, kecantikan, untuk kegantengan, untuk iya, semacam kalau hari ini kan ada istilahnya perawatan kesehatan ya, yang iya, itu juga biayanya nggak murah ya, nggak murah gitu kan, gitu. Nah itu yang nggak boleh gitu, itu yang nggak boleh. Ya itu seperti yang kita dengar seringnya operasi plastik lah, betul, operasi barangkali hidung supaya yang pesek jadi mancung, yang sulam alis lah, sulam atau apalah namanya, yang seperti itu haram hukumnya karena itu merubah ciptaan Allah, nggak boleh. Karena tujuan awalnya udah nggak benar gitu, kecuali tadi itu yang seperti di awal tadi kita sampaikan karena untuk memang pengobatan, karena mungkin pemulihan dan segala macamnya, nggak ada masalah. Atau karena itu memang aib, nggak aib atau mengganggu, atau bahan, kalau gini Ustaz dia bahan cemoohan, akhirnya jadi bahan bulian gitu. Ya kalau itu aib, contoh bibir sumbing ya. Ya nah, itu kan dioperasi ya. Dioperasi. Gitu. Nggak ada masalah kalau itu aib dan itu mengganggu aktivitasnya. Tapi kalau memang jelek dia, tapi nggak bukan aib, jelek aja. Saya ini kan jelek nih. Ya, jelek itu kan subjek pasaran lah, subjek dan orang memandang itu kan nggak semuanya. Subjektivitas kan. Ya, itu betul. Kan subjek, bukan objektivitas gitu. Ya. Tapi dia subjektivitas. Kembali betul. Kepada masing-masing orang. Kembali. Bagi mungkin saya ini tidak ganteng bagi sebagian orang. Tapi sebagian orang lain saya didulukan. Betul, betul. Bisa jadi kan begitu. Maksud saya tidak ada yang muttafaq alaihi gitu. Tapi ada juga yang muttafaq alaihi dan ada juga mukhtalafun fihi gitu kan. Maksud saya ada yang disepakati kecantikannya, ada yang disepakati kegantengannya, tetapi ada juga yang diperselisihkan kegantengan dan kecantikannya. Betul. Saya kira di ranah itu yang lebih banyak yang mukhtalafun fihi itu. Kalau muttafaqun alaihi itu kan sedikit lah saya kira ya. Dikit lah. Nah dikit. Yang mukhtalafun fihi ini ya. Banyak. Yang banyak gitu kan. Artinya sebagian orang melihatnya dia adalah ganteng. Sebagian orang adalah melihat dia cantik. Mungkin gitu. Karena mungkin sebagian orang ganteng tapi nggak ada duit. Akhirnya ya agak jelek lah sih. Agak jelek jadinya kan. Nah, memang begitu. Kadang-kadang kan karena duit itu mata jadinya gimana? Tidak lagi objek, tidak lagi apa ya. Tidak lagi lurus melihatnya. Betul. Gitu. Makanya kan istilah orang Arab. Idza katsura mali katsura man yusahibuni. Apabila banyak duitku, banyaklah yang ingin berteman, ingin bersahabat denganku. Wow, orang itu kan temanku waktu SD, itu kan temanku waktu SMP, itu tetanggaku. Tapi kalau kita parkir, kita pun tetangganya dia nggak mengakui. Lantas siapa gitu. Nggak kenal saya Pak Ustaz gitu, subhanallah. Jadi lagi-lagi kita ke masalah tadi. Bahwa memang kalau lagi-lagi saya katakan, kalau tujuannya adalah dalam rangka untuk pengobatan ya karena mungkin kecelakaan atau mungkin tadi ada aib ya yang memang itu mengganggu ya. Kalau aib sekedar aib begitu aja nggak ada masalah ya, sabar saja dia. Itu mengganggu memang aktivitasnya. Seperti orang jarinya 6 ya. Betul. Ya kan ada itu. Ada. Yang ya gimana kalau itu mengganggu apa enggak? Kalau mengganggu atau dia sakit ya itu boleh. Tapi kalau nggak mengganggu ya nggak ada masalah. Iya. Nah, demikian wallahu taala alam. Tapi kalau untuk kecantikan tidak boleh. Walaupun misalkan ya untuk mempertahankan kecintaan suami gitu. Ya nggak boleh. Apa memang harus begitu? Apa nggak ada cara yang lain? Nah, kalau suaminya memang nggak puas dengan kecantikan istrinya ini, kenapa dia nggak menikah lagi? Yang lebih cantik. Yang lebih cantik kan begitu. Jadi intinya tidak boleh kalau tujuannya adalah tadi untuk tajmil, untuk kecantikan. Yeah. Tapi kalau untuk kesehatan, ya untuk pemulihan kesehatan atau untuk menghilangkan aib dan penyakit maka itu tidak mengapa. Wallahu taala. Baik, insyaallah. Terima kasih atas jawabannya. Kita beranjak ke pertanyaan kedua. Yeah. Ustaz, saya seorang wanita bekerja di sebuah perusahaan yang mewajibkan pegawainya memakai celana yang diberikan, mungkin seragam khusus Ustaz ya. Apakah dibolehkan dalam syariat atau bagaimana Ustaz? Ya, pertama kita sampaikan begini bahwa memang di dalam Islam ini ada aturan-aturan yang sudah baku ya dalam berbagai dalam berbagai kondisi dan situasi, termasuk dalam kita berpakaian. Iya. Secara umum kita katakan bahwa laki-laki dan wanita ini kan wajib dia menutup aurat. Itu pertama. Nah, tetapi dalam kasus wanita mereka ini lebih ketat peraturannya gitu. Kalau kita katakan si wanita ini kan tidak boleh dia minimal ya, syarat pakainya itu 3 minimal. Pertama dia tidak boleh ketat. Iya. Kemudian tidak boleh tipis, transparan. Dan yang ketiga tidak boleh menampakkan lekuk bentuk ya. Tubuhnya. Begitu. Nah, kita lihat dulu wanita kalau dia bercelana, pakai celana saja tanpa ada daster atau tanpa ada sarung atau tanpa ada pakaian di luar itu kan jadinya dia bisa kita katakan bisa nanti jatuhnya ke tasyabuh berrijal gitu kan. Nah, itu dari satu sisi. Yang kedua juga bahwa kalau dia pakai celana, lihat dulu celana yang biasanya celana panjang atau celana pendek, kita tidak tahu ya dari pertanyaan tadi. Itu gimana kondisinya? Apakah sesama mereka wanita saja atau ikhtilat juga? Campur baur antara laki-laki, pekerja laki-laki dengan wanita. Perempuan. Gitu. Jadi perlu kita sampaikan dulu bahwa itulah minimal kriteria pakaian wanita. Dia harus longgar, ya, tidak boleh jadi ketat, kemudian juga dia tidak boleh transparan, dia sedikit tebal, kemudian juga tidak boleh menampakkan lekukan tubuh dan tidak boleh tabarruj jahiliyatil ula itu yang memang dia berwarna-warni dan norak itu. Nah, sebenarnya kalau kata para ulama, pakaian wanita itu semakin dia tertutup, semakin dia warnanya warna gelap, semakin bagus. Nah, jangan kontras gitu. Mungkin kalau pakaiannya yang macam-macam itu di depan suami lah, itu soal lain kan. Nah, itu terserah dia, nggak ada masalah gitu. Tapi kalau di depan umum ya, apalagi tadi itu dikatakan sebagai seorang pekerja, ini yang menjadi masalah gitu. Pertama, pastikan dulu ini pekerjaannya apakah wanita semua atau laki-laki, itu satu hal. Iya. Ada laki-laki Pak Ustadz, ya udah kena. Nah, pastilah dari kenanya pertama apa? Ikhtilat itu sendiri, percampur bauran antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram, satu. Yang kedua, dia pakai pakaian yang seperti itu. Pastilah biasanya kan wanita nggak puas juga kalau pakaiannya yang besar-besar. Dia ingin menampakkan juga kan lekukan dan bentuk tubuhnya kan. Ini jadi masalah. Dan biasanya kalau pakaian-pakaian yang di apa itu kan sudah jadi kian atau emang didesain dari pihak perusahaan sehingga pakaiannya juga mungkin sedikit lebih ketat, mohon maaf ya, mungkin sedikit apa, ini jadi masalah gitu. Maka kalau bisa memang ditawar ya, saya tidak tahu apakah yang penanya si wanita ini memang dari tulang punggung. Kalau memang bisa dia resign dari situ, atau dia mencari tempat pekerjaan yang lebih membantu dia dalam rangka untuk taat kepada Allah. Ada istilah orang itu support system gitu. Kalau yang gini kan sistemnya nggak mendukung dia. Betul. Kalau ada support system itu mungkin di kalangan wanita saja, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang seperti guru TK dia, atau pekerjaan-pekerjaan yang memang wanita aja gitu. Itu mungkin akan tidak ada masalah. Tapi kalau yang seperti ini saya curiga gitu. Curiganya apa itu tadi tuh? Ikhtilatnya lah, kemudian percampur baurannya, kemudian juga nanti ketat-ketatnya gitu. Ini jadi masalah. Sehingga kita katakan perlu untuk kita teliti lagi lebih lanjut keadaan si penanya ini. Tapi kalau ada keadaannya seperti yang disampaikan ini, maka tidak boleh. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik Ustaz, kita rehat terlebih dahulu. Dan sahabat keluarga muslim, sahabat Arisalah, jangan kemana-mana. Tetap ditanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Arisalah di mana pun Anda berada, kembali ditanya Ustadz. Baik, kita lanjutkan pertanyaan di kesempatan ini. Baik Ustadz, ini pertanyaan mengenai mahram Ustadz. Ustadz, apakah bibi istri baik dari jalur ayah dan ibunya termasuk mahram atau bagaimana Ustadz? Iya. Para ulama rahimahumullahu ta'ala rahmatan wasiatan memberikan keterangan ataupun penjelasan terkait dengan ini. Mahram itu kan ada beberapa bentuk dan macamnya. Bisa nanti dicek di dalam surah An-Nisa ayat 22-23 itu tentang masalah tersebut gitu. Intinya bahwa mahram itu ada karena mahram yang dia itu muabbad gitu. Selama-lamanya nggak boleh. Ya di antaranya ibu kandung kita, adik perempuan kandung, kita, ya. Kemudian juga istri ayah kita, gitu kan. Kemudian juga bibi kita, ya dari pihak ayah atau pihak ibu. Gitu. Itu muabbad diantaranya. Tapi ada juga yang muabbad dia karena memang yang karena dia musyaharah, yaitu musyaharah itu karena sebab pernikahan. Seperti umpamanya ibu mertua, ini nggak boleh. Ibu mertua ini selama-lamanya, meskipun kita nanti udah bercerai dengan anaknya, nggak boleh. Atau anaknya meninggal gitu. Gitu nggak boleh. Ya. Kemudian juga diantaranya juga adalah tidak boleh kita untuk menikahinya yang disebut dengan mahram yang dia muaqqad, bukan muabbad. Gitu. Nah, termasuklah yang mahram yang muaqqad itu yang dia sifatnya temporer, ya tentatif, sementara. Sementara ini nggak boleh. Di antaranya adalah yang disebut dengan khalatuha au ammatuha, yaitu bibinya dari pihak ibunya atau bibi dari pihak ayahnya. Gitu tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam riwayat Muslim, la tunkahul mar'atu ala ammatiha wala ala khalatiha. Tidak boleh kita menikahi seorang wanita dan kita nikahi juga bersamanya bibinya, bibi dari pihak ayahnya atau bibi dari pihak ibunya. Ini baik itu secara berbarengan atau tidak? Iya, dia yang nggak boleh itu kalau dikumpulkan. Bareng begitu. Iya. Sama gitu. kalau dikumpulkan. Kalau kita baca nanti di ayat An-Nisa 23 itu, yang nggak boleh itu dikumpulkan dalam satu waktu kan melebihi dari 4. Atau kita mengumpulkan dua yang wanita yang bersaudara, kakak adik. Iya. Atau kita mengumpulkan dalam hadis ini adalah tentang seorang wanita dengan bibitnya dari pihak ayahnya atau pihak ibunya. Ini tidak boleh. Ya, jadi kalau dikatakan apakah mahram di sini bukan berarti Ustaz berarti boleh kita berdoaan, enggak. Artinya dalam hal pernikahan itu tidak boleh dinikahi, tapi itu sifatnya tentatif, artinya sementara. Kan dalam ayat itu disampaikan juga atau dalam hadis Nabi SAW, alhamul maut kan, ada ipar itu kematian. Nah, ada ipar, kadang-kadang ada ipar kan lebih ini ya. Dia lebih dianggap biasa gitu. Justru itu yang bermasalah gitu. Adiknya, mungkin kakaknya gitu. Biasanya adiknya yang sering datang ke rumah. Karena kan lebih dianggap biasa justru gitu. Lebih dianggap dekat. Itu yang syariat mewanti-wanti berbahaya. Karena memang boleh jadi dia lebih cantik kadang-kadang. Karena dia mungkin masih gadis ya. Mungkin juga lebih ini daripada. Lebih menggoda bisa jadi. Maka kan kalau kita istilah di Batak, orang Batak itu ada istilah ganti tikar. Kalau dia meninggal qadarullah, si wanita ini lalu dia punya adik, biasanya kalau orang adatnya orang Batak itu kontak otomatis, ganti tikar gitu. Kalau umumnya bahasanya turun ranjang mungkin ya. Turun ranjang ya, mungkin bahasa di tempat lain. Tapi kalau di Batak itu istilahnya ganti tikar gitu. Ya dia apa saja langsung aja udah. Langsung dalam pengertian tetap dipenuhi syarat dan rukun nikahnya, bukan berarti langsung aja gitu, tidak. Artinya pihak keluarga si wanita tidak akan banyak lagi pertanyaan gitu. Karena ini menurut mereka adat mereka itu ya si adiknya lah yang gantikannya. Kapan bisa digantikannya? Ketika dia sudah wafat. Nah, gitu. Atau memang sudah diceraikan gitu. Udah dicerai dia, ya boleh nggak nikahi adiknya? Ya boleh. Kalau ada diceraikan. Nah, begitu. Intinya bahwa tidak boleh ya seorang laki-laki dalam waktu yang sama mengumpulkan antara apa? Seorang wanita dengan bibinya, baik dari pihak laki, dari pihak ayahnya, ayah si wanita, atau dari pihak ibunya. Bagaimana kalau sudah meninggal atau bercerai? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Demikian. Maka kalau kita lihat ada cerita orang kan, ayahku jadi mertua, jadi anak aku atau apa itu istilahnya, itu ada istilah orang yang banyak, dia tali menali gitu. Itu nggak masalah sebenarnya. Contoh umpamanya ada seorang janda menikah dengan duda. Pertanyaannya, boleh nggak anak orang menikah? Anak bawaannya? Ya boleh. Anak bawaannya maksudnya ya. Bukan anak dari mereka ini. Si duda bawa anak sebelumnya. Dari istri sebelumnya. Si janda juga bawa anak. Boleh nggak menikah orang? Ya boleh. Tapi kan menurut orang ini apa ya? Masih tabu gitu. Tabu dan ini dianggap keluarga. Justru ini menguatkan. Gitu kan, menguatkan sebenarnya kan. Demikian. Intinya bahwa hendaknya kita lebih banyak lagi belajar dan bertafakuh dalam perkara agama ini hingga kita tahu membedakan mana yang mahram kita yang mu'abbad, mana yang mu'aqqad, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, insya Allah, terima kasih atas jawabannya. Baik, kembali ke pertanyaan Ustaz. Ustaz, apakah kotoran sapi itu najis atau tidak, Ustaz? Ya, jadi kalau kita lihat pendapat para ulama yang lebih menenteramkan hati, saya condong kepada pendapat yang mengatakan setiap hewan yang memang halal untuk dimakan, maka kotorannya dan baik itu BAB-nya ataupun kencingnya, darahnya itu tidak najis. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, wa annal asla fil asya' annahu tahir. Asal dalam segala sesuatu itu pada asalnya adalah suci, kecuali ada dalil yang menjadikan dia najis gitu. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW pernah didatangi oleh orang-orang, sekelompok orang yang memang mereka ini memiliki penyakit. Lalu Nabi SAW memerintahkan mereka ya an-yashrabu min al-baniha ya wa min abwaliha. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk meminum susu onta dan kencingnya gitu. Sehingga sampai sekarang itu obat memang. Sehingga banyak jamaah umroh kita yang memang bahkan itu dibeli gitu, kencing onta itu dibeli. Kenapa boleh diperjualbelikan? Karena itu nggak najis. Kalau dia najis nggak boleh diperjualbelikan. Ini kan suci gitu. Nabi SAW memerintahkan. Gitu. Jadi intinya bahwa kotoran sapi, ya, kotoran kambing, kemudian juga tadi kotoran onta yang memang halal-halal ya, termasuk ayam, nah, itu sebenarnya nggak najis. Oh, Pak Ustadz, saya merasa kotor, jijik, iltil, itu soal lain. Tidak semua kotor itu jadi najis, tapi setiap najis itu pasti kotor, gitu kan. Intinya bahwa kotoran sapi ya itu atau kotoran kerbau itu tidak najis. Kalau kita merasa itu kotor itu soal lain ya, itu soal lain. Kita bicaranya apakah dia najis? Karena konsekuensi najis ini pertama kita harus bersihkan dia. Kalau dia menempel dalam pakaian tempat kita ketika kita sholat, maka nggak sah sholat kita, kan itu berkonsekuensi begitu. Demikian, wallahu ta'ala. Nah, kalau Ustadz dibawa atau di baju nih, atau dia seorang penggembala terkena kotoran gitu Ustadz, apakah si pakaian itu bisa dibawa sholat? Ya berdasarkan ini tadi nggak ada masalah. Berdasarkan ini. Tapi yang nggak boleh itu mungkin ini adab gitu Ustaz, masuk ke masjid ikut perjalanan. Ya mungkin itu tadi kan, kita kan bicaranya mungkin dari sisi estetika dan adab ya, dalam kita kan diperintahkan nih kalau ke masjid nih wangi, rapi. Apalagi nanti takut mengotori masjid. Mengotori masjid juga gitu kan, akhirnya jamaah lain nggak nyaman gitu kan. Bahkan kita kalau makan yang berbau yang kontras gitu aja, gitu kan, nggak usah sholat jamaah gitu. Bukan berarti nggak sholat, sholat dia jangan dia ke masjid karena itu menyakiti jamaah dan bisa menyakiti para malaikat yang menyaksikan jamaah itu. Ya. Jadi intinya bahwa hal-hal seperti ini kita perhatikan, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Betul, berarti misalkan seorang penggembala, berarti tidak ada alasan sebagian kotor gitu. Ya nggak ada sebenarnya. Hatta pun mereka yang lagi terbaring di rumah sakit, semoga Allah SWT menyembuhkan seluruh penyakit kaum muslimin dan kaum muslimat di atas permukaan bumi ini. Amin. Amin. Mereka wajib sholat. Ustadz, darah saya keluar, nanah saya keluar. Pendapat yang terkuat yang saya condong ke situ, darah dan nanah dari manusia itu tidak najis. Boleh. Yang najis itu tiga saja kata para ulama dari ini disepakati. Pertama darah haid, yang kedua dari darah hewan yang tidak boleh dimakan, darah yang halal, atau dari darah hewan yang telah disembelih. Nah, itu dari najis dia. Gitu. Artinya bahwa kalau yang darah yang biasa itu ya nggak ada masalah, boleh saja. Masalahnya kan orang memang dasarnya memang nggak sholat. Memang nggak mau sholat. Nggak sholat dia. Jadi ketika dia sakit udah makin cukuplah alasannya di hadapan Allah gitu kan. Padahal tidak ada cerita. Sholat bagi laki-laki adalah kewajiban permanen yang dia akan sampai kita meninggal dunia baru di situ habis sholat. Nah, di hari terakhir kita itu hidup di dunia itu baru. Kalau belum napas masih ada. Macam istilahnya pertandingan fighter itu kan masih masih bergerak dia enggak, tapi kalau udah mulai baru udah gitu kira-kira. Oke, berarti Ustaz kalau jual belinya untuk pupuk nggak masalah Ustaz ya? Nggak ada masalah karena berdasarkan ini tadi nggak ada masalah. Bahkan pun ada pendapat yang lebih ekstrim mengatakan sehingga pun dia kotoran itu dari najis, tapi dia sudah istihalah namanya. Istihalah itu sudah mengalami perubahan wujud. Fermentasi. Iya, semacam itu. Semacam itu ya. Contoh kotoran babi. Dia sudah mungkin bertahun gitu, sudah jadi tanah dia boleh. Sudah terurai gitu. Sudah terurai dia. Maka kan seperti yang vaksin itu kan ada diisukan bahwa itu dari lemak babinya gitu kan. Itu kata para ulama kalau dia sudah berubah wujud, istihalah istilahnya. Sudah berubah wujud dan sudah terjadi beberapa kali ini, maka dianggap dia nggak najis lagi. Demikian, wallahu ta'ala. Baik, insya Allah. Terima kasih atas jawabannya. Baik, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Ustaz, kita jeda kembali. Ya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap ditanya Ustaz. Ya, sahabat keluarga muslim dan juga sahabat dari Salah di manapun Anda berada, kembali ditanya Ustadz. Dan tentunya sahabat keluarga muslim bisa menyimak dengan baik. Mudah-mudahan ilmu bisa kita serap, bisa kita amalkan, dan bisa kita dakwahkan juga. Baik Ustadz, kembali kita ke pertanyaan. Ustadz, siapakah yang lebih utama untuk memandikan mayat Ustadz? Baik. Siapa yang paling utama untuk memandikan mayat? Untuk memandikan mayat yang pertama adalah kita lihat jenis mayatnya apa dulu, jenis kelaminnya. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Yang kedua, ya kalau kita sudah tahu ini laki-laki atau perempuan. Yang kedua langkahnya adalah tanyakan kepada keluarganya siapa yang diwasiatkannya dulu untuk memandikannya. Kadang-kadang memang begitu. Sebagian calon itu, kita ini pun calon-calonnya sebenarnya, gitu kan. Dia mewasiatkan bahwa dia akan mungkin dikuburkan di tempat tertentu, ya, atau dia dimandikan oleh orang-orang tertentu, ya, atau disolatkan. Selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat, maka dilaksanakan. Jadi kita tanyakan dulu, ada nggak wasiatnya? Siapa yang memandikannya? Oh, nggak ada. Kalau nggak ada, berarti dari pihak, kalau dia mayatnya laki-laki, maka laki-laki yang memandikan. Kalau dia perempuan, maka perempuan yang memandikan. Siapa? Terutama keluarga terdekatnya. Kenapa keluarga terdekatnya? Karena diharapkan mereka ini akan mampu untuk menjaga aibnya. Karena betul memang bahwa apa namanya, haram hukumnya menceritakan aib si mayat apapun yang dilihat oleh yang memandikan itu. Karena kan pasti terlihat kan. Gitu. Lagian pun memang sebenarnya mayat itu tidaklah dibuka semua pakaiannya dalam pengertian sudah dilihat telanjang bulat, ya, mohon maaf, bukan. Dia tetap diletakkan kain untuk menutup aurat mukallallahnya. Itu tetap dilakukan. Kalau laki-laki mungkin anduk saja di antara pusat dan lututnya, gitu kan. Nah, itu tetap ditutupi gitu. Mungkin kalau wanita mungkin lebih dari lehernya mungkin sampai ke betisnya gitu, dengan pakai kain panjang. Di situ dia dimandikan, bukan dibuka total begitu, tidak. Jadi adabnya masih diperhatikan. Jadi intinya kembali ke masalah tadi bahwa siapa yang paling berhak memandikannya, maka kita lihat dan kita tanya siapa yang diwasiatkannya. Ada nggak orang diwasiatkannya? Oh, nggak ada, Pak Ustadz. Kalau nggak ada, berarti udah. Kalau dia pihak laki-laki, ya laki-laki, terutama dari keluarganya. Biasanya juga di masyarakat kita lihat bukan keluarganya justru memandikan kan. Kadang-kadang istilahnya ada bilal, ya. Ada bilal. Petugas khusus gitu, ya. Petugas khusus. Ini nggak ada masalah yang kalau memang mereka memang menjadi ini, ya tugas mereka di situ gitu. Nggak ada masalah. Kan nggak ada masalah juga kalau didampingi oleh keluarganya kan. Dia bantu-bantu gitu kan. Nggak ada masalah. Intinya bahwa kembali ke wasiatnya. Ada nggak? Kalau nggak ada berarti bebas aja. Tapi ingat bahwa kepada setiap yang memandikan itu pahalanya besar. Yang kedua, kepada mereka ini tidak boleh. Mereka ini untuk menceritakan sekecil apapun aib yang mereka lihat. Secara umum perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Iya, tapi sebelumnya kita lihat ada nggak wasiatnya. Kalau ada wasiatnya, saya ingin dimandikan oleh si Pulan atau si Polanah umpamanya. Ya, kita harus mengutamakan dia. Artinya mendahulukan dia. Kecuali dia mungkin punya udzur, ya, yang diwasiati ini punya udzur yang nggak bisa, itu soal lain. Tapi pada asalnya dilihat siapa yang dia minta untuk memandikan dirinya. Wallahu ta'ala. Baik, Masya Allah. Nah, Ustaz, masalah memandikan mayat ini, nih, Ustaz, banyak apa ya hal-hal yang memberatkan, banyak aturan-aturan tertentu. Ustaz, simpelnya secara umum, itu gimana, nih, Ustaz? Jadi kalau kita lihat penjelasan Nabi SAW bagaimana memandikan jenazah itu gampang. Ini kadang-kadang kita kan ditakut-takuti oleh apa ya, semacam rutinitas ataupun ritual-ritual yang sesungguhnya tidak ada dasar dan dalilnya, gitu kan. Pertama begini, meskipun ada khilaf, ya, tapi khilaf ini tidak besar. Pertama, kalau jenazah itu sudah pastikan dia meninggal. Jangan belum masih angan-angan udah diangkat aja, enggak, dipastikan. Kata para ulama, yang meninggal dia meninggalnya batang otak. Batang otak udah nggak bergerak. Kalau nadinya aja nggak berhenti, itu belum tentu. Bisa jadi dia masih hidup, gitu. Dipastikan, ya. Baik, kalau sudah dipastikan meninggal, maka kan matanya ditutup, kemudian tangannya kalau bisa dilipat dan diluruskan gitu, karena takutnya jadi tegang dia. Dan biasanya kan kalau di rumah sakit meninggal, kakinya diikat supaya dia bisa nanti rapat, dan mulutnya kan diikat kan. Itu biasanya dari depan ini supaya juga nggak menganga mulutnya begitu kan. Nah, ketika kita ingin memandikan, maka semua bajunya dibuka dan celananya dibuka, pakaiannya dibuka begitu. Tapi tetap nanti dikasih, kalau dia laki-laki tadi itu, ya, penutupnya. Kalau nggak bisa dibuka, Pak Ustadz, mungkin jenazahnya sudah mungkin karena dia sakit atau mengalami musibah, digunting untuk dibuka gitu. Setelah itu dibuka, diangkatlah kita pemandian, dan tutup apa namanya ini, tempat pemandian itu harus tertutup. Nggak boleh ada terbuka di situ. Yang masuk itu orang tertentu. Yang memang petugas saja, jangan semua orang divideokan apa, nggak boleh. Gitu kan. Nah, setelah itu sampai jenazah di situ, maka diperhatikan. Yang pertama, kata para ulama, apakah kumisnya dan kukunya sedikit panjang, silahkan dipotong. Meskipun ada yang mengatakan nggak perlu. Setelah itu apa yang kita lakukan? Setelah itu yang kita lakukan adalah kita mengangkatnya, supaya bersender gitu. Iya, bersender sedikit supaya kita keluarkan dulu ininya, najis-najisnya. Perutnya kita tekan minimal 3 kali dengan lembut, ya, diperlakukan lemah lembut. Baru setelah itu kita bersihkan dia, udah kita menurut kita udah keluar semuanya, ya. Dan yang memandikan itu pakai usahakan pakai kaos apa sarung namanya? Tangan ya. Sarung tangan. Ah, gitu. Kalau memang nggak ada dibalutkan aja mungkin kain atau apa, sehingga tidak langsung menyentuh. Karena dia akan nanti menceboknya itu kan menyentuh kemaluannya kan. Ah, begitu. Setelah itu kita anggap selesai, maka kita wudukan. Kita ngudukkan dia, kita apakan ke mulutnya, tangannya kita basuh, kemudian mulutnya, wajahnya, seperti wuduk biasa. Tapi kita mengudukkannya. Udah selesai, maka kita basuhlah yang pertama kepalanya. Kepalanya nanti baru sebelah kanannya. Baru nanti sebelah kirinya, baru semua tubuhnya kena air. Ya, itu digunakan nanti bisa pakai sabun ya, kalau sekarang kita ini sabun atau air campuran bidara dan bidara. Mungkin kalau sekarang ini nggak ada ya sabun, sampo segala macam. Udah bersih, ya minimal 3 kali kita mandikan. Ya kalau memang nggak bisa sampai 5 kali kalau dia kotor, tapi biasanya kan jenazah nggak kotor-kotor amat gitu kan. 3 kali pun udah cukup gitu kan. Udah selesai, udah dimandikan semuanya, maka diandui dia, kemudian apa? Maksudnya dilap gitu kan, dikeringkan, ya. Baru dibawalah ke pekapanan. Intinya air itu menyentuh semua tubuh si apa namanya si mayat. Selesai. Nggak mesti ada air 9 itu nggak ada, itu justru bid'ah gitu. Yang demikian itu nggak ada itu air 9 harus dibacakan mantra-mantra. Nggak ada mantra-mantra. Air 7 pancuran. 7 nggak ada ya begitu aja sebenarnya gitu. Sesimpel itu, sesederhana itu, semudah itu. Ah gitu. Dan memang kalau bagaimana tekniknya Pak Ustadz, apakah kita letakkan di atas meja atau di kita pangku terserah. Tapi kalau anak pribadi melihatnya sepertinya lebih kita leluasa kalau dia diletakkan di atas meja. Atau sekarang ini saya lihat di beberapa tempat itu memang meja stainless itu sudah dikhususkan sehingga dia agak miring gitu sehingga air pemandian itu nanti segera turun gitu. Ya. Nah, lebih saya kira lebih itu. Tapi kalau memang mau dipangku oleh keluarganya juga nggak masalah. Ah, demikian. Dan memang yang memandikan itu nanti sunnah untuk dia mandi. Setelah itu sunnah aja gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Ustadz, sebagai pertanyaan terakhir, Ustadz, bolehkah para wanita membuka jilbabnya di tempat pengajian yang sesama wanita? Ya, jadi kalau wanita sesama wanita ya, kalau kita lihat di dalam surah An-Nur ayat yang ke-31, Allah SWT mengatakan wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au aba'i bu'ulatihin au nisa'ihinna di akhir ayat itu, ayat surah An-Nur ayat 31. Tidak boleh bagi wanita itu tidak apa menampakkan ya perhiasan mereka ya kecuali yang kepada suami-suami mereka atau ayah daripada suami mereka, mertuanya. Dan seterusnya sampai ayat itu di akhir au nisa'ihinna atau wanita-wanita mereka. Para ulama mengatakan berbeda pendapat apakah wanita-wanita mereka ini muslimah atau non-muslimah. Ada yang mengatakan yang boleh dinampakkan itu hanya untuk wanita sesama muslimah. Kalau dia bukan muslimah di depan yang bukan wanita muslimah maka nggak boleh. Namun pendapat yang terkuat adalah boleh menampakkan kalau mereka sesama wanita untuk menampakkan yang tidak boleh nampak oleh laki-laki lain yang ajnabi. Contoh yang bisa nampak itu apa contohnya? Tidak juga ekstrim ya, mentang-mentang dia ini sama wanita, gitu. Enggak juga ekstrim. Yang dilihat itu contoh buka jilbab, rambut nampak, leher, mungkin juga lengan, ya, mungkin juga sebagian betis. Jadi jangan juga hatta wanita pun, seorang ibu di dalam rumah, nggak boleh dia menampakkan aurat mughalladhahnya kepada anaknya. Itu hanya milik suaminya. Jadi jangan kadang-kadang si ibu ini mentang-mentang ibu kan anak aku aja Pak Ustadz, nggak boleh dia pakai ketat. Nggak boleh juga dia pakai transparan. Apalagi anaknya udah pada dewasa. Udah ya. Itu nggak bisa gitu. Kadang-kadang kan orang menggampangkan masalah. Betul, Anda sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, nampakkan dong qudwatun hasanahnya gitu. Kapan Anda kandasan menutup yang begituan, yang transparan, yang apalah, mungkin juga nggak berpakaian. Itu di hadapan suaminya, terserah. Ini kadang-kadang di hadapan suaminya rapi banget gitu. Di depan orang lain giringan. Nah ini kadang-kadang keliru kan. Nah, intinya bahwa kalau itulah sama wanita, maka boleh nampak yang saya sampaikan tadi yaitu buka jilbab, ya mungkin nampak leher sedikit, juga nampak lengan, nampak betis, nggak ada masalah. Ya mungkin yang biasa di kalangan wanita juga gitu. Ya itu kan memang normal saja kan. Tapi kalau wanita di luar sana sampai celana ponggong pun ada, itu kan udah haram. Gitu kan, dilihat laki-laki lagi dia umpamanya. Jangan sampai seperti itu. Artinya walaupun memang sama wanita, jangan sampai terlalu ekstrim juga. Demikian ya, wallahu ta'ala. Baik, laki-laki pun begitu, Ustaz. Laki-laki dan laki-laki gitu. Ustaz. Ya, minimal kan auratnya itu pusat lututnya tertutup lah. Ya bagi kita mungkin kan ya mungkin perut juga mungkin bagi kita, apalagi kita yang memang one pack ya bukan six pack gitu juga kan akan semakin ini gitu kan ya. Adabnya tetap dijaga, apalagi kita mungkin yang sudah tahu agama adabnya lebih inilah. Gitu. Meskipun kita katakan ya mughalazahnya ya itu tadi pusat sampai lutut itu kan. Yeah. Tapi kan kita sebagai apalagi kita orang timur ya istilah orang tata krama adab dan segala macam itu kita lebih utamakan dan memang agama kita mengajarkan adabu fokol ilmi adab itu di atas ilmu gitu. Yeah. Demikian wallahu taala. Baik, insyaallah terima kasih atas jawaban-jawabannya, mudah-mudahan dapat dipahami kita semua. Dan juga apa yang antum sampaikan Ustadz mudah-mudahan menjadikan amal kebaikan bagi antum. Amin. Ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat Arisalah, terima kasih atas kebersamaan Anda semuanya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.